Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara Bailu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga kabar teman-teman semuanya sehat ya. Guys, kalau kabar aku sebenarnya sekarang lagi gak enak badan, aku lagi sakit. Jadi dari semalam sih aku kayaknya ini deh, apa namanya tuh, panas dalam gitu. Tadi badan aku juga dari semalam udah panas, terus radang gitu guys, pusing, nyut-nyutan, matanya berair gitu. Jadi dari semalam itu aku minum obat terus sampai sekarang, dan sekarang waktunya sahur. Dan rencananya hari ini aku gak puasa guys, karena aku harus terus minum obat biar panasnya turun. Tapi katanya suami aku mau, karena aku gak bisa tidur akhirnya yang tadinya suamiku jarang sahur, nah sekarang suami aku mau sahur guys. Biasanya tuh sahur cuma minum doang guys kalau Bailu. Nah sekarang Bailu mau sahur katanya, dan ya udah aku mau masak yang simple aja untuk Bailu. Jadi Bailu bakalan puasa sendiri guys gitu, karena akunya harus minum obat. Ya udah aku mau masak dulu ya untuk persiapin sahur untuk Bailu. Oke guys, aku hari ini mau tumis sayur brokoli aja yang gampang, pakai tahu telur. Jadi dia dicampur gitu, dicampur juga sama jamur shimeji, ada tomat cherry, cabe dan bawang putih 3 siung, dan juga tepung maizena nggak lupa ya. Panaskan minyak olive oil aja. Potong dulu cabe. Bawang putihnya cincang aja ya, tinggal digeprek. Sahurnya cayangku ini aku juga ikut makan, karena Bailu maunya ditemenin katanya, nggak mau makan sendirian. Jadi ini sayurnya masih hijau, segar, mantep banget. Terus di sebelahnya ini ada chicken tandoori, ini makanan India yang kita order semalam karena emang udah niat mau sahur. Jadi temennya ini, dan juga semangka cayangku udah ambil.
So, mari kita makan ya guys. Selamat sahur teman-temanku semuanya. Sahur. Ada emang waktu Cengku kerja di Indo, Cengku gak denger? Gak tahu, Pak. Lu kan tinggal di mes. Emang kalau di rumah Sweety ya, kalau di Bekasi. Emang gitu. Bilang sahur? Bilang. Sahur, 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 sahur. Terus, oh, gitu. Terus dipanggilin nama bapak siapa, ibu siapa misalnya. Emang untuk ibu apa? Ibu Yuni. Cengku nih, sahur, sendok, ibu. Sendok, tanya gitu. Oh gitu? Sahur, sahur, jangan sampai kesiangan. Jangan sampai kesiangan gitu. Iya, takutnya nanti gak jadi sahur. Di absen. Mari makan sayangku. Mari makan, selamat makan teman-temanku semuanya. Aduh maaf ya, ini suara aku agak bindeng. Agak capek. Anget, badannya anget. Iya sayangku, hari ini sayangku badannya anget. Sakit dia lagi nih. Adanya dikit flu. Minum obat terus dari semalam. Iya. Karena ini kayaknya sayangku karena musim panas banget guys ini Ramadan ini di Thailand. Iya, Thailand ada panas sih. Musim panas. 35 sampai 38 derajatnya. Iya. Mantap banget. Mantap sayangku sayurnya banyak. Semangat iya, makan sayur. Buahnya semangka sepiring gede guys kayak mukbang. Tapi buahnya Pak Iru, just coba. Aduh, mantap banget sayang. Mantap banget kan, manis banget. Manis banget. Parah itu. Buah termanis, buah semangka termanis. Padahal sayangku milihnya gimana sih caranya sayangku? Nah, kayak gitu lagi sayangku. Sayangku harus ini, paham. Pilihnya. Gimana caranya gitu? Iya, apa gitu ciri-cirinya, dia fisiknya kayak gimana itu luarnya. Semangka biar dapatnya manis kayak gitu lagi. Ya sayangku. Kuahnya sayangku habisin semua. Nggak kebagian kuah. Nggak ada bagian. Hari ini baru makan banyak banget ini. Ayo, nggak apa-apa ini. Loh. Ini too much. Bye, enjoy. One day kan batal deh bilang. Apa bilang sayangku? Cheating deh. Cheating deh dietnya. Ini lembut banget sayangku. Tahu telurnya ya. Bismillah. Biasa kan goreng sayangku masaknya. Ini goreng. Tapi kok this time beda? Karena masuk air. Brand, no, brandnya beda. Oh. Dari awal Sweety motong juga dia mau hancur banget. Jadi Sweety next time gak mau yang brand ini lagi. Ya. Beda brand. Jadi paham sekarang. Karena baru tahu biasa ada kering kan. Iya. Padahal ini goreng udah kering loh. Terlalu lembut dan kurang telur rasanya kan. Biasanya kan wangi banget telurnya. Perfect banget sayur jago. Iya kan sayurnya. Ijonya parah, ijo banget. Tasty guys. Chicken tandoori gimana sayangku? Enak? Enak. Sweety baru mau nyoba. Tapi belum sukanya pedas, ini enggak. Kurang pedas ini ya? Ya sih. Kalau enggak pedas, belum. Semua kalau makanan kalau enggak ada pedas, enggak ada rasa. Kalau pedas baru ada rasa enak. Ini Mumbai. Apanya? Sahurnya. Kita gak sering ya? Iya, gak sering guys. Tapi ya udah hari ini mau sahur jadi sahur gitu. Karena besok Sweety gak puasa, jadi saya kok gak ada yang temenin. Jadi sekarang aja Sweety temenin ya. Cengku besok yang kuat puasanya ya. Apa cengku? Yang kuat puasanya ya. Pasti kan.
Lalu kan selalu usahakan lo puasanya. Alhamdulillah belum ada yang batal, guys. Cayangku nasi udah habis, cayangku mau tambahin, ada. Enggak mau. Mau habisin semangka ya? Semangka maunya, karena manis banget, enak. Nah, waktunya makan. Semangka sih. Garpu ya? Iya, garpu. Lalu juga lagi panas sekali. Jadi pindah sakit cuitinya? Ya, ini panas. Gak enak. Jadi kita sekeluarga sakit. Sekeluarga. Iya, berdua doang. Ya. Itu sakit keluarga lah. Kayak kita keluarga besar aja. Ini berdua lo mukbang. Gak bisa cahaya ngutar lalu lo. Terlalu banyak banget. Tapi ini manis banget kan sebenarnya. Jadi cayangku harus habis sih. Manis banget ini. Bayi lu habis kalau karena gitu. Karena kadang-kadang kita milih gak manis. Jadi cayangku jangan rugi. Cayangku habisin. Jangan aku habisin setengah, setengah bayi lu, oke? Jatuh nasinya. Harusnya pakai lidah. Emang lidah lu ini panjang kayak ular? Atau kayak cicak? Sayangku udah cuci tangan ya? Ini? Pakai tisu. Tisu loh. Sini cuci. Oh, mau butuh ya? Bismillah. Maler. Manis banget. Ya dikasih gula, guys. Emang ini gula? Ya kayak dikasih gula saking manisnya gitu. Oh, emang Indo gak ada cahaya kayak gini? Ada, tapi kan jarang. Iya, kayak gitu juga kan kita pilihnya gimana gitu. Di sini semua manis sih. Kecuali mangga ya. Kecuali mangga, mangga agak sampai sekarang gak. Kalau di Thailand guys, milih semangka itu rata-rata sukses, itu berhasil manis. Cuman ini yang paling manis. Kasian bocah kekenyangan. Udah cayangku habis. Kita, cayangku kita gak buka puasa, gak sahur. Kayaknya kekenyangan mulu ya. Gimana kita mau turun? Sahur aja udah kayak buka puasa. Kenapa? Finish. Oh, udah. Siti juga finish. No, setengah bilang kan. Rasanya gimana gitu cayangku sahur-sahur kita mukbang semangka. Sedikit lagi habis. Lanjut. Besok puasanya seger seharian karena sahurnya seger banget cayangku.
Kasian guys, bocahnya kayak baru belajar puasa. Nanti kita mabok semangka gak, Cayangku? Sampai terdiam. Satu lagi. Ah, udah berakhir matanya. No, dua doang ada nih. Ini disusun. Ya udah bantuin. Ya makasih Jengko. Rasanya udah nggak rasa semangka guys, mabok semangka. Ah, bangun aja susah. Lalu langsung pergi Leon bed cengku. Rapiin aja ya. Aduh, wih, kenyangan kenyang parah tuh. Lu mau relax dulu sebentar. Jalannya itu loh kayak orang keberatan perut. Ya udah guys, segitu aja video dari kita. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Buat teman-teman semua jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya guys, biar kita makin semangat bikin videonya. Oke, sampai ketemu di next video. Bye bye. Eres a un hombre.